Hai, welcome back to my channel. Salam ngerti, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat. Well, kali ini masih berbicara tentang artis atau talent dalam negeri yang sangat memukau. Jadi, boleh dibilang memang selama pandemi, gue pernah bilang bahwa selama pandemi ini ternyata juga ada hal-hal positif ya. Ada hal positif di mana banyak talent-talent muda bermunculan yang memiliki talent yang tidak bisa kita anggap remeh. Salah satunya adalah Fanny Fabiola yang akan kita reaksi berikutnya dengan membawakan lagu The Power of Love by Celine Dion. Tapi berbicara Fanny Fabiola, yang memang gue juga baca dalam kolom komentar, kalian ada yang menyebutkan bahwa si Fanny Fabiola ini kurang mendapatkan perhatian dari televisi nasional. Yes, gue juga merasakan hal itu. Tapi kalau kita berbicara talent atau kemampuan si Fanny ini, man, oh man, she's on fire. Menurut gue ini adalah salah satu penyanyi yang on fire, dan boleh dibilang ini sekelas sudah di diva loh. Dari kemampuan teknik bernyanyi itu, wow, that skill. Artikulasi yang gue suka tuh dari artikulasinya dia, bagaimana word by word, kata per kata itu dia bisa transfer itu, bisa deliver itu dengan begitu mudahnya gitu kan. Dan celakanya dia kan suka menggunakan lagu-lagu bahasa Inggris ya. Tapi walaupun begitu, ketika gue menutup mata, gue masih bisa mengerti apa yang dicoba sampaikan. Nah, itu luar biasanya. Dan mungkin itu yang jadi menarik perhatian reaktor-reaktor di luar negeri yang memang memahami bagaimana cara bernyanyi dan juga artikulasi. Tapi kalau kita bicara accent, ya setiap negara pasti mempunyai accent ya. Indonesia masih punya accent kental yang memang tidak bisa hilang. Tapi mereka bisa mengerti, dan itu cukup menurut gue untuk berbicara kemampuan bernyanyi bahasa Inggris atau berbicara bahasa Inggris. Menurut gue, Fanny ini udah oke banget. Belum lagi teknik-teknik dia yang terkait dengan intonasi gitu kan, bagaimana mengatur tinggi rendahnya gitu kan. Dan yang gue suka memang dia punya vibe-nya Celine Dion itu loh. Itu yang gak bisa kita pungkiri. Dia punya vibe-nya Celine Dion, bagaimana dia bernyanyi itu sengau-sengaunya Celine Dion itu dapat banget. Well, let's continue. Kita langsung lihat videonya deh. With no further ado, let's check it out. The Power of Love, Celine Dion, cover by Fanny Fabiola. Let's get it on. Come on. The whispers in the morning. Oh, hear that, Zelin. Of lovers sleeping. Oh, rolling birds under now. As I look in your eyes. Oh, dapat banget vibe-nya Zelin ketika dia. Zelin lagi, vibe-nya Zelin kerasa banget. Kembali lagi ke bicara kita teknik ya. Teknik dari rendah terus naik ke atas. Dan menurut gue cara dia mengatur nafasnya itu benar-benar sempurna ya. Benar-benar sempurna untuk mencapai nada-nada tingginya Celine Dion itu. Oh, dapat banget. Dan ini adalah terkait dengan olah nafas. Bagaimana tekanan-tekanan itu kerasa banget dia simpan di leher gitu, yang siap-siap mau meledak gitu. Dia kalau ambil nafas itu kayaknya lagu ini udah ngumpul nih di sini nih. Diatur gitu kan, bagaimana sampai pada titik yang tadi tertinggi baru dilepas. Jadi kalau kita lihat memang Fanny ini mampu mengontrol si nafas ini, dan si lagu-lagunya itu ada di leher nih. Oh man. Here.
Nafasnya Fanny ini panjang banget. Kalau kita bicara teknik, kemampuan dia untuk melakukan riff and runs, gue rasa dia juga mampu. Tapi menurut gue dia sangat cerdas. Dia tidak menambahkan teknik-teknik yang berlebihan, gitu kan? Penggunaan apa ya istilahnya, vibra yang berlebihan atau melakukan riff and runs, gitu kan? Jadi kalau teman-teman tahu teknik riff runs itu yang meliuk-liuk ya, yang terlalu diliuk-liukan padahal tidak perlu gitu kan. Maksudnya sih untuk menambah keindahan lagu ya. Tapi terkadang malah itu menjadi bumerang. Dan si Fanny ini termasuk menurut gue cerdas, dia tidak keluar dari track-nya si Celine Dion, tapi dia mencoba mengakomodir kekuatan lagu ini dengan suaranya. Dan menurut gue itu smart ya, jadi tidak berlebihan. Walaupun gue yakin dia tahu teknik riff and runs, dia bisa saja melakukan itu, tapi dia dilakukan. Jadi memang cut off dari setiap lagu itu dengan sentuhan vibra-vibra yang sebutuhnya aja gitu kan, sebutuhnya aja. Tidak dipanjangkan, tidak di-push lagi dengan kekuatan suara-suaranya dia, yang gue yakin dia mampu melakukan itu ya. Oh, keren banget. Head voice, itu head voice. Oh. Oh. Keren. Do you hear that? Itu whistle voice loh. Dia bisa whistle voice. Tadi head voice-nya tuh, oh tinggi banget. Gue sendiri kalau gak akan mampu. Itu sakit banget di kepala tuh head voice tadi itu. Dan lalu disusul dengan whistle voice yang seperti orang bersiul ya. Makanya sebutannya whistle. Whistle itu kan siulan ya. Whistle voice. Umbe. This is my first time. Ini pertama kali gue lihat dia menggunakan whistle voice di lagu ini ya. Apa di selama dia menyanyi maksudnya di lagu ini, gue menemukan dia menggunakan teknik whistle voice. Oh man. Ulang sedikit lagi.
Gue pengen denger dia pas whistle voice-nya. Harun, come on. That is high. Itu tinggi banget. Ya ini wow. Kayaknya lengkap deh. She's a diva. Angel voice gitu kan. Suara-suara yang dia keluarkan itu tidak hanya tender, tidak hanya empuk, tidak hanya enak gitu kan, tapi dia juga mampu menghits lagu-lagu yang oh man. that head voice, suara kepala tadi itu benar-benar tinggi banget, tapi tidak sakit di telinga gitu kan. memang kemampuan dia untuk menyanyikan itu ya. Jadi kembali lagi warna suara atau timbre ya, kita bisa mengenal dia warna suara itu dengan kata-kata timbre ya, kalimat timbre. Dia itu memiliki timbre atau mirip warna suaranya dengan Celine Dion, walaupun secara Tiffany sendiri juga mempunyai perbedaan, tentunya tidak sama persis. Dan dia pintar sekali membawakan lagu ini pun tidak terlalu keluar dari rohnya si lagu ini. Well, that is insane. That is Vanni Babiola. Applause again. Definitely dia adalah penyanyi yang menurut gua ya udah sekelas diva dan memiliki warna suara yang sangat unik, yang dia bisa sedikit mendekati ya. Maksudnya bukan sedikit mendekati, ya mendekati, udah hampir mirip banget dengan Celine Dion, dan sengau-sengaunya itu dapat banget ketika dia membawakan lagu-lagunya Celine Dion. Well, does it about Celine Dion? Definitely gue akan dengarkan lagu ini berulang-ulang, karena this is one of my favorite also. Dan ini gue suka dengarkan dulu, karena pada zaman ini lagu ini sangat hit sekali. Well, buat Kak Fanny Fabiola, sukses for you. Mudah-mudahan terus mengupload, mudah-mudahan terus berkarya dan memberikan hiburan buat kita semua. Well, that's it guys. See you next time. See you in the other video. It's a wrap. Bungkus.